Sejumlah komunitas lari menggagas kegiatan 7K Lombok Charity Run di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat pagi ini. Event ini untuk mengumpulkan dana bagi korban gempa Lombok NTB. Untuk mengetahui informasi terkini dari sana, kita bergabung dengan reporter Patricia Mapalie dan juru kamera Dwi Nanto serta pilot drone David Sibarani. Ya, Patricia, selamat pagi. Bagaimana jalannya kegiatan ini pagi ini dan bagaimana antusiasme dari masyarakat terhadap kegiatan dengan tema kepedulian terhadap warga Lombok yang terkena bencana kemarin? Baik, selamat pagi Carlos dan juga pemirsa. Benar sekali, ini acara 7 km Lombok Charity Run pada pagi hari ini sudah selesai. Tadi dimulai sekitar pukul 6 lewat 10 waktu Indonesia Barat dan sudah diawali atau di start itu di tepatnya di FX Sudirman Jakarta. Dan tadi juga sudah finish pada peserta-pesertanya dan di dalam acara pagi hari ini bukan hanya sekedar lari biasa Carlos, namun juga sesuai dengan namanya yakni Charity Run, berlari sekaligus juga berdonasi. Dan total sekiranya ada 14 komunitas pelari yang mengikuti acara Charity Run pagi hari ini dengan 250 peserta yang mengikuti rangkaian kegiatan pada pagi hari ini. Dan di Car Free Day pada hari ini di Charity Run juga bukan hanya digelar lari biasa, namun juga ada sejumlah games yang dilakukan setelah melakukan pendinginan atau proses cooling down setelah melakukan olahraga. Dan tentunya Carlos dan juga pemirsa, berbicara tentang antusiasme, benar sekali ini banyak dari peserta ini mengatakan bahwa mereka sangat berbahagia begitu pagi hari ini dan juga merasakan bagaimana berlari namun juga sekaligus berdonasi, artinya juga bukan hanya sekedar berolahraga namun juga berbuat kebaikan di pagi yang indah ini. Carlos. Iya, Patricia, lalu apa sebenarnya tujuan dari kegiatan ini dan kalau mengacu pada tema ini Lombok Charity Run, apa saja kemudian sudah berhasil dikumpulkan oleh penyelenggaraan kegiatan ini untuk menyampaikan kepeduliannya terhadap bencana Lombok kemarin? Ya, benar sekali Carlos, melihat dari namanya juga 7 km Lombok Charity Run, tentunya dari serangkaian acara atau kegiatan dilakukan pagi hari ini yakni dengan berlari sekaligus juga berdonasi adalah untuk membantu teman-teman atau korban bencana alam yakni gempa yang terjadi di Lombok kemarin. Dan memang ini antusiasmenya sangat tinggi karena seperti yang saya katakan tadi, mereka juga sangat antusias karena bukan hanya melakukan kegiatan berolahraga begitu namun juga sekaligus berdonasi. Dan kalau saya juga pemirsa berbicara soal donasi ini, tentunya sampai dengan tadi malam panitia sudah berhasil mengumpulkan lebih dari 20 juta rupiah dan untuk pagi hari ini masih juga banyak peserta yang memberikan sumbangannya secara on the spot dan total donasi yang dikumpulkan oleh panitia di pagi hari ini ya adalah berjumlah lebih dari 30 juta rupiah dan nantinya seluruh donasi ini akan disumbangkan kepada panitia penyelenggara dan nantinya juga akan langsung diberikan kepada para korban gempa di Lombok. Demikian Carlos. Baik, terima kasih untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu tadi reporter Patricia Mapalie dan juru kamera Dwi Nanto serta pilot drone David Sibarani langsung dari Jalan Sudirman, Jakarta.